Prasnas, makan enak nggak perlu mahal. Aku saat ini ada di Fresh Market Bintaro nih, di tengah-tengah kompleks perumahan Emerald Bintaro. Dan saat ini aku lagi mau makan yang namanya Ghost Stick, ya. Ghost Stick Bintaro ini dia adanya, ya. Nah kita lihat sini, sticknya mulai dari 20.000, coy. Nah rasanya gimana? Ayo ikut yuk. Nah kita udah tiba nih. Order dan pay here. Nah, saya mau order here nih. Mbak, kira-kira yang makanan favoritnya apa nih, Mbak? Selamat sore, Mbak. Sore, Pak. Yep. Ada crispy chicken, dan crispy. Dan minumannya itu ice blend coklat. Oh, itu yang paling favorit di sini, yeah. Ya. Dan itu yang sering dipesan orang, ya. Iya, benar. Oke. Nah, kemudian itu ada komplit sama kentang atau gimana? Ceritanya? Iya, kita ada kentang. Ada pakan atau gimana? Dan sayurannya. Oh gitu, ya. Dan kemudian ngomong-ngomong bukanya dari jam berapa nih? Sampai tutupnya jam berapa? Kalau hari Senin sampai Kamis. Buka. Senin sampai Kamis? Iya, buka jam 12. Nah, Senin sampai Kamis. Buka jam 12, terus tutupnya jam 10 malam. 10 malam, oke. Kalau Jumat sampai Minggu, buka jam 8 pagi, tutup jam 11 malam. Asik kan, coy? Ini baru buka untuk di cabang di Bintaro? Iya. Emang iya. Banyak cabangnya? Iya, setiap ada di daerah ada. Oh gitu, ya. Sip. Jadi ada di mana aja nih cabangnya? Ada di Pekanbaru, Pusat. Kalau di Jakarta? Kalau Jakarta ini baru di Bintaro. Baru pertama kali, ya. Di Jakarta ini. Oke, sip. Oke. Tolong ya, Mbak, ya, dipesanin, ya. Nah, terima kasih, Mbak. Iya. Santapan sudah di atas meja nih, ya. Aku udah siap dengan 3 jenis menu, ya. Dan nampaknya yang paling menarik, semuanya sih menarik, ya. Tetapi ada yang lebih menarik lagi nih. Ini original nih, ya. Ini original chicken. Kemudian ini ada crispy-crispy-nya nih. Nah, crispy beef stick. Nah, ini crispy chicken stick, ya. Nah. Tapi yang aku mau coba nih, ini dulu nih, beef stick dulu nih, kayaknya ini yang wah. Tapi sebentar, aku berdoa dulu ya, coy. Amin. Oke, kita siap dengan semua peralatannya. Tapi enak nih, kita minum dulu, coy. Ini ice blade coklatnya nih. Menarik nih. Blap-blap-blap, segar banget. Nah, yang menarik daripada stick semua ini ada sausnya. Ini bisa dicocol, bisa disiram. Tergantung kebiasaannya. Nah, kalau aku sih kebiasaan aku cocol. Coy, makan coy. Ini baru belum masuk sampai di beef-nya nih. Baru crispy-nya nih, ya. Udah asik banget nih. Kita coba sekarang dengan beef-nya, ya.
dagingnya empuk. Ada sedikit manis-manisnya. Ya. Kita coba dengan saladnya. Saladnya juga fresh, coy. Nah. Ini kentangnya. Kentangnya juga segar sekali, ya. Coba lagi nih. Baru nih. Sekali lagi nih. Ini memang beda nih. Karena ada crispy-nya nih. Terus terang aja aku pertama kali coba nih. Crispy-nya renyah. Dia ada 4 macam nih bumbunya. Aku mau coba yang ini nih. Dagingnya kalau kita lihat gini cukup besar ya. 50 gram. Dibanderol 43.000. Cukup menarik nih. Nah, sekarang kita coba yang original chicken nih, ya. Buat teman-teman yang nggak begitu suka dengan tepung-tepungan yang crispy, nah ini ada originalnya, ya. Original ini sudah disiapkan semuanya tanpa ada tepung-tepungnya, ya. Nah, kita lihat sekarang. Ini, nah, kita pakai sausnya nih. Mempergunakan dicampur dengan kentangnya. Ini chicken dicampur dengan bumbu-bumbunya, waduh, makin enak banget. Apalagi pakai salad. Kentangnya segar lagi. Tipis tapi ngenakin. Oke. Sekarang kita pindah yang terakhir, ya, crispy chicken. Nah, kita lihat ini chicken crispy-nya. Renyah banget, coy, crispy-nya. Apalagi ada bumbunya, sausnya. Pakai salad nih. Rugi deh kalau nggak datang sampai sini. Tempatnya juga bersih, ya. Bersih. Oke. Aku mau kasih rating nih. 1. Chicken crispy-nya 8.75. Kemudian beef stick-nya 9 dah. Wow. Original chicken stick. Amazing. Drink coklatnya, minumannya. Itu stick punya tuh 9, coy. Wow. Oke. Okay. Ada satu lagi nih yang aku lagi tunggu nih. Pesanan satu lagi, minumannya wasik banget nih.
Bentar ya, coy. Nah, ini minuman favorit nih dari Ghostik nih. Namanya Marskadamia Coffee nih. Ya. Kalau kita lihat dari kasat matanya asik juga nih. Ya. Aku lagi ngaduk nih ya. Belum dicoba nih. Sekarang kita coba nih ya. Kita coba aja, coy. Minum dulu, coy. Saat-saat detik terakhir mau selesai semuanya. Campurannya mantep banget. Kopinya terasa sekali, ya. Kemudian juga segar banget. Top. Dibanderol 21.000, coy. Ya. Ini perlu dicoba. Ini unik sekali. Rasanya aku kasih rating 9, coy. Ini rasanya memang mantep. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel dari aku, Opa Sas. Share, like, comment, and subscribe. Bye.